Hai Peanut Lover, ketemu lagi dengan saya Fajar. Pernah gak sih kalian bingung sama draw line kalian? Sedangkan kalian pengen pakai clicker, pasti pernah kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang clicker, yang dimana clicker ini itu bisa di-adjust, diubah-ubah sesuai draw line kalian yang berubah-ubah juga ya. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa juga aktifkan lompok. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Peanut Archery. Nah, kalian udah lihat kan barang-barang yang di sini? Nih, clicker. Bukan ngebahas set ya. Kita ngebahas clicker. Ini tuh clicker AAE Code Extend Clicker. Clicker ini didesain ataupun bentuknya itu lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena membuat tembakan kalian itu lebih akurat dan lebih konsisten. Nah, kita buka dulu aja ya, buka. Bukanya itu bukan seperti ini ataupun seperti apa, bukanya itu cukup seperti ini. Nah, tekan aja. Nah, kita buka ya. Kita buka di sini udah pastinya ada clickernya. Udah pasti ada clickernya. Yang kedua, ini ada ini ada yang buat ngejust di blok ini di bar setnya. Nah, untuk bahan dari AI God ini yang utamanya itu bahan dari bodinya ini. Bodinya itu dari spring steel atau baja ya. Dan untuk blade-nya ini, nah ini blade-nya udah jelas. Blade-nya itu terbuat dari stainless. Untuk spare part lainnya ataupun part lainnya itu ada dari ini tuh ada 4 ya. Namanya jump block. Ada 4 ini jump block. Jump block itu buat nih di bagian kecil ini, bagian belakang ini buat nge-adjust. Kalau dari set ini kan sesuai ukuran. Nah, nggak usah ubah-ubah ininya, tapi buat set yang lainnya, ini tuh ada dari small, dari medium dan large. Nah, dan clicker ini itu recommended banget buat kalian karena apa? Karena ini sangat mudah di-adjust ataupun diubah-ubah sesuai draw line kalian. Yuk, mari kita coba pasang di set ini ya. Nah, cara pasang AAE code clicker ini, cara pasangnya kita harus butuhkan tools. Sebenarnya itu kita harus butuh tools ya, harus banget ini pakai tools. Nah, kita pakai bar, pakai set yang sesuai dengan ukuran ininya ya. Ukuran ininya nih. Mana? Aduh, kelihatan. Ini ukuran ininya. Ini set ini ukurannya pas sama settingan ininya, sama jam bloknya ya. Ini ada 4. Ada 4 jam blok yang dimana jam blok ini tuh bisa buat semua set, bisa di setting ataupun diubah-ubah. Nah, yang pertama kita bisa ngebuka ininya pakai tools ya. Harus itu. Pakai ini. Di sini nih. Kita buka. Nah, ini. Baut ini kita buka. Nah, gampang kok cara bukanya. Kita buka. Nah, udah kita buka. Kita langsung pasangin. Ataupun kalian juga bisa pasang ininya buka aja, masukin. Karena ini sesuainya ukurannya. Nah, cara pasangnya. Di sini. Seperti ini. Nah, ini yang tadi yang kita bongkar, kita buka, kita pasang aja. Nah, ini seperti ini. Pasangnya jangan kebalik ya, karena pasangannya udah sesuai. Nah, ini tinggal masukin aja. Nah, ini udah sesuai ukurannya karena saya memilih yang sesuai supaya tidak buka yang original itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk kalian yang mau ngejas ke depan atau ke belakang, ini tuh bisa diadjust seperti tadi, ininya dibuka dulu nanti dimajuin ke depanin gitu sesuai draw line kalian. Nah, untuk ngejas ininya kalian juga bisa ngebongkar ininya atau dibuka aja ininya pakai tools juga ya, wajib karena cara ininya nggak ada spare part buat ininya, kuncinya. Nah, cukup seperti ini. Kita buka aja.
Nah. Tuh, di sini ada lubang-lubang. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ini tuh bisa dibuka dan bisa diturunin ke bawah juga. Nih. Ini juga bisa diturunin di baut ini. Seperti ini. Nah, seperti itu aja masalahnya, simpel kan? Sangat simpel. Ataupun buat kalian yang masih bingung draw line kalian mau ukurannya berapa-berapa panjangnya draw line-nya, kalian bisa ngubah ininya aja. Kalau clicker yang tempel ataupun yang di raster itu kan kita harus sesuai patokannya supaya tidak potong arrow lagi gitu kan, seperti itu. Nah, itulah tutorial cara pasang, cara nge-adjust AI clicker ini ya. Buat kalian yang mau order produk ini, kalian bisa langsung ke website kita di www.finataceri.com ataupun ke e-commerce kita, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, ataupun kalian juga bisa chat ke admin kita di bawah ini ya. Nah, buat kalian yang mau datang ke store kita ada di Bandung, BSD, Jakarta, dan juga Solo. Dan buat kalian yang mau konsultasi ataupun mau via online ke store yang terdekat kalian, kalian juga bisa WA di bawah ini ya. Sekian materi video kali ini. Buat kalian yang suka dengan materinya, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa lihat juga materi ini. Dan buat kalian yang pengen lihat video lainnya, ada di sini.